Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksen video penampilan Saril ya. Dia membawakan lagu yang berjudul Cinta Sabun Mandi dan di sini Saril membawakan lagu ini itu dicampur dengan drama musikal guys ya. Dan di sini Saril bakal ditemani oleh Hari dan juga Rara guys ya. Oke, seperti apa sih Saril di sini bakal mengeksekusi lagunya? Kalau gitu ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Mana sih si Saril? Kerjaan banyak gini dia kagak ada lagi. Tuh bangunan belum selesai. Oh. Udah ganteng belum, bro? Waduh. Kalau gue lihat, cakep. Tapi kalau dilihat dari buton, lu cakep. Ya elah. Dari sini dong, udah cakep belum? Mau kemana lu? Udah kayak emas berjalan noh. Ya masa nggak tahu? Aku mau ngedate sama si Nyai. Oh parah, parah banget. Eh, asinan sayur, sini loh. Ya Allah, asinan sayur. Lu bilang mau ngedate, lu lihat tuh, bangunan belum rampung, belum selesai semua. Teman-teman lu lagi kerja, lu mau ngedate? Ya ile, ini pondasinya bakal kering juga kok. Nanti ini ya, tumboknya tolong dialusin. Nanti bentar balik aku balik. Sama si Nyai ngedet, aku beliin kak lu cakwe deh, cakwe. Oh. Ya, ya. Nih kuli songong banget. Udah kuli sosok ngedet, terus mau beliin gue cakwe doang. Jangan cakwe dong. Apa dong? Nasi padang kek, lauknya pakai tunjang, pakai rendang, pakai apa? Kerupuk kulit pakai gula itu biar kenyang. Ini nasi padang ya Allah permintaan lu. Ya udah aku beliin deh. Nasi padang kan? Iya nasi padang. Sama apa lagi? Es teh manis, es teh manis. Ya udah, aku jalan dulu deh. Ya udah. Dadah kumlo. Ah, tunggu. Kumlo, apaan kumlo? Kuli jomlo. Oh, awas lu ya. Oh, iya, Rara. Aduh, Nyai. Cintaku dulu, dan suci sama Nyai. Kayu juga bisa patah, tapi cintaku hanyai tak akan bisa berdua sampai tua. Cintaku suci hanyai. Cintaku kepadanya tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kayaknya. Nyai, Nyai sayang. Teh, jangan panggil aku sayang atau aku Mas Salti. Kan, Akang Teh memang sayang sama Nyai. Ada sesuatu buat Nyai. Apa tuh? Bentar, bentar ya. Bentar, bentar. Gimana sih? Jatuh. Tada. Bunga mawar buat Nyai. Karena Nyai itu cantik di hati Akang. Oh. Iya.
sengaja dijatuhin. Beneran ini buat aku? Nyai teh sengaja. Iya buat Nyai. Capek Nyai. Ya udah deh. Makasih ya Akang. Akang teh romantis banget. Iya dong Nyai. Apapun Akang lakukan demi Nyai. Makasih ya Akang. Ini by the way Akang kesini teh sendirian. Iya, Akang teh datang di sini sendiri. Emang kenapa Nyanya nanya kayak gitu? Emang Akang langsung harus bawa bapak supaya ngelamar Nyai? Sekarang lamarnya kita ke KUA. Enggak gitu. Kamu teh buru-buru banget. Akang teh udah gak sabar. Pengen cepet-cepet ngelamar Nyai. Sabar atuh, jangan buru-buru. Kita teh temenan aja dulu. Aku temenan. Ya temenan aja, siapa tahu makin dekat kitanya makin serius gitu, Akang. Oh iya, Akang. Apa? Akang teh tahu kan kenapa aku ngundang Akang ke sini? Ngundang ke sini? Iya. Ya tahu dong. Kan kita mau ngedate. Iya kan? Mau ngedate? Iya sih ngedate. Tapi teh, aku kan kemarin ada loh yang aku kemarin bilang itu loh ke Akang loh. Akang inget gak? Yang mana? Oh yang itu. Oh yang kemarin. Iya. Akang udah inget. Itu kan yang HP LCD-nya. HP LCD. HP-mu LCD-nya kedap-kedip. Bener. Ya itu gimana? Kok bisa kedap-kedip? Jani teh gini Akang ya. Aku tuh jalan kemana aku weh gak tahu. Terus aku teh kehujanan. Abis itu aku teh jalan kaki gak ada ojek. Jadi aku teh kebasahan. Terus juga semuanya. Tas aku, baju aku, semuanya kehujanan. Abis itu aku lihat HP-ku, lah kok kedap-kedip ya? Gitu, akunya teh jadi sedih karena aku teh gak ada duit. Jadi aku teh gak tahu mesti kemana ini Akang. Mana, HP-nya. Coba Akang lihat HP-nya mana. Shh, jangan. Nyai. Nanti Akang teh kesetrum pegang HP aku. Gimana? Jadi gak pinjemin aku duit, ibu ruan lama banget sih. Ya Allah Nyai, kenapa harus minjem? Akang teh ikhlas ngasihnya buat Nyai. Karena apa? Karena Akang tuh cinta banget sama Nyai. Dan bahkan ya, uangnya cukup kok buat Nyai bisa beli HP baru lagi. Supaya gak kedap-kedip lagi. Mana duitnya mana? Bentar. Ada, ini kan duitnya. Seperti sabun mandi, apabila sering dipakai, makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku, sucikan Nyai. Gimana Nyai? Cinta Akang kan serius kan sama si Nyai? Gak main-main cinta Akang. Dan kalau Nyanyi tahu ya, Akang tuh dulu punya lemari
Sebelum Akang jual lemarinya, isinya Akang jual buat Nyai semuanya. Ya ampun, kamu teh baik banget sama aku. Iya dong. Aku tahu sih, cinta kamu ke aku teh gede banget. Tapi... Tapi apa? Tapi apa, Nyai? Tapi teh sebenarnya aku belum bisa terima cinta kamu, Ril. Nyai, kenapa gak terima cinta Akang? Akang tuh tulus cinta sama Nyai. Apapun akan lakukan demi Nyai seorang. Rius, Nyai. Wah, jadi butet banget. Keren, sekarang ya. Tujuh baju celana itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Cuma dapat 3 kok, guys. Lah, sayang. Ini apa ini? Sini. Nyai, ini kenapa ada hari? Sebelumnya maaf, teh maaf pisan ya, Ril ya, maaf. Nyai, please Nyai. Nyai. Kabar? Aku teh enggak bisa nerima cinta kamu karena aku teh baru jadian sama Hari. Nyai. Yuk, peluk dong saya. Ada, peluk. Iya. Nyai mau kemana? Ada. Ril, ingat Ril. Kumlo. Kuli jomlo. Aduh Nyai. Nyai. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah. Wow, cuma 3 ya sekop guys. Aduh, ini. Oke, itulah tadi ya reaction saya untuk penampilan Syahril ya yang bawakan lagu Cinta Sabun Mandi. Dan di sini kenapa Maestro Mangga berdiri karena ada salah satu part lagu yang diulang-ulang sama Syahril ya, yang seharusnya bukan itu apply lagu-lagunya tetapi dia itu kalimatnya gitu ya. Itu yang salah satu yang kenapa Maestro Mangga berdiri. Tapi enggak apa-apa. Selebihnya Syahril ini bagus banget ya, dan Syahril semalam itu mendapat SMS keempat guys ya, terendah. Dan kalau kalian mulai hari ini nggak SMS, nanti bakal Syahril bakal jatuh nih nanti malam nih. Pokoknya kalian harus support Syahril terus guys ya. Oke, di sini Syahril juga ya sangat apa ya, alami ya dalam menjalankan karakternya sebagai kuli bangunan yang jatuh cinta sama seorang Nyai. Dan untuk acting Rara memang the best banget guys ya. Dia Rara ini cocok untuk jadi perempuan-perempuan yang jutek ya. Seperti halnya dulu waktu Rara main di sinetron Kulepas Dengan Ikhlas. Nah seperti inilah ya Rara, dia punya karakter gitu ya. Pokoknya dia kalau karakter-karakter untuk yang judes-judes, centil-centil itu cocok untuk Rara di sini. Dan juga di sini Hari ya. Kupikir Hari ini jomblo ya, ternyata dia berhasil untuk menggait Rara ya. Pokoknya ada timbal balik lah ya, memiliki plot twist yang betul-betul mind blowing banget ya pada saat terakhir tadi. Pokoknya the best lah buat Syahril. Oke, sekali lagi guys ya, kalian harus buat SMS Syahril dari sekarang atau enggak vote di video agar Syahril bisa maju lagi ke babak berikutnya. Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan videonya dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya untuk di next video.